Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan MWC 2013 dibawakan khas untuk anda oleh Acer Malaysia. Salah satu berita utama yang menarik perhatian ramai sepanjang 24 jam lepas adalah pengumuman Samsung Wallet di mana ia membawakan fungsi seakan-akan passbook pada iOS. Melalui Samsung Wallet, ia membolehkan pengguna menyimpan pelbagai maklumat seperti tiket sehingga butiran kad ganjaran dan pembayaran pada aplikasi tersebut dan menguruskannya dengan mudah. Samsung turut sama mengumumkan sokongan API untuknya, membolehkan pembangun mengintegrasikan aplikasi mereka pada Samsung Wallet. Selain itu, lanjutan daripada Sony yang mengumumkan akan hadir dengan peranti Firefox OS pada tahun hadapan, kini untuk para pembangun, Sony mengeluarkan versi eksperimental Firefox OS yang boleh dipasang pada Xperia E. Bercakap mengenai sistem operasi, Ubuntu turut tidak ketinggalan di mana kini mereka menyediakan versi pembangunan harian untuk Ubuntu Phone dan Ubuntu Tablet sekaligus membawakan satu demi satu perkara baru pada sistem operasi berasaskan sentuhan daripada Ubuntu. Dari segi pengenalan peranti pula, Lenovo memperlihatkan beberapa tablet yang mana ditawarkan dalam beberapa pilihan saiz. Antara yang diumumkan adalah termasuk Lenovo A1000, A3000 dan juga tablet bersaiz 10.1 inci iaitu Lenovo S6000. Selain itu, Opera Software yang mengumumkan akan beralih ke enjin WebKit sebelum ini telah memperlihatkan pelayar web Android terbaru mereka yang didatangkan dengan beberapa fungsi bersama-sama dengannya. Pelayar web Opera untuk Android terbaru ini dijangka akan diperkenalkan dalam masa beberapa bulan lagi. Jadi itu antara rangkuman daripada wartawan kami Aman Firdaus di Barcelona untuk Mobile World Congress. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami untuk mengikuti video-video pandang pertama peranti langsung dari MWC 2013. Sekian daripada saya Nisa K untuk amans.my. Yosh!